Jumlah permintaan kerajinan wayang kulit di Jember mulai bangkit. Kondisi ini tentu sangat disyukuri oleh para pengrajin di Kecamatan Wuluhan karena sebelumnya mengalami masa sulit akibat pandemi. Bahkan pemasaran pernah tembus ke Korea dan Amerika. Di Desa Tanjung Rejo, Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, sejumlah pengrajin wayang kulit sudah kembali bangkit dari masa sulit akibat pandemi. Keberadaan pengrajin wayang kulit di dua desa tersebut mulai menjamur sejak 10 tahun silam. Bahkan dulunya, mereka banyak menerima pesanan dari berbagai daerah. Proses produksi wayang kulit ini sangat membutuhkan orang yang ahli dan telaten dalam mengukir atau mentatah wayang. Biasanya para pengrajin membuat dari bahan kulit sapi, kerbau, dan kambing. Satu wayang kulit ini dijual dengan harga mulai dari Rp250 sampai Rp300.000, bergantung bentuk karakter tokoh wayang dan pulasannya. Hasil kerajinan wayang kulit yang dibuat oleh warga Desa Tanjung Rejo dan Desa Duku Dempok Wuluhan ini memiliki kualitas yang sangat baik, tidak kalah dengan produk daerah lain seperti Jogja dan Solo. Penataan, terus bahannya kita gunakan bahan emas. Bahan emasnya ini ada kandungan emasnya. Ini kalau bahannya pun kita ambilnya dari Jawa Tengah. Ini satu wayang ini menghabiskan biaya untuk emasnya aja Rp450.000. Iya. Selama ini sudah dipasarkan kemana saja ini mas untuk ini? Pemasarannya kita sempat ke luar negeri, ada dari ke Korea, sempat ke Jepang ada, ke Amerika ada, cuman pemasaran kita masih belum maksimal untuk di luar negeri. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.